Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur. Kali ini kita berada di Jalan Pramuka, tepatnya di gerbang perumahan Akasia Permai. Menarik untuk mengulas perumahan ini, karena perumahan ini merupakan salah satu perumahan yang ada perkembangannya, yang maju, pesat perkembangannya, yang ada di Kota Pangkalan Bun. Tepatnya di Desa Pasir Panjang, RT 15, Perumahan Akasia ini berada. Ini dia kawasan Perumahan Akasia Permai yang ada di Jalan Pramuka, Kota Pangkalan Bun. Mungkin kawan-kawan ada yang memiliki kenangan di perumahan ini. Jangan lewatkan detik-detik tayangan ini berjalan, karena inilah dia perumahan Akasia Permai. Semoga tayangan ini bermanfaat. Inilah dia suasana perumahan Akasia. Per blok akan kita lewati. Kanan kiri, kemanakah kita? Ya, kita coba ke kiri. Mungkin kawan-kawan ada yang kebetulan melihat berpapasan dengan tayangan, dengan saat saya membuat merekam tayangan ini. Ada beberapa kawan yang tinggal di perumahan ini. Mohon maaf, saya tidak langsung mampir atau tidak mampir, karena saya ini orang pemalu. Jadi senangnya explore dan melewati. Inilah dia suasana perumahan Akasia. Kawasan perumahan Akasia yang berada di Desa Pasir Panjang ini termasuk kawasan yang pesat perkembangannya, dikarenakan kawasan perumahan di kawasan Desa Pasir Panjang ini merupakan wilayah ideal untuk dijadikan hunian. Dan kawasan Desa Pasir Panjang sendiri menjadi kawasan arah perkembangan untuk pemukiman, posisinya yang tidak jauh dari kota dan topografinya berupa tanah matai. Apa cuacanya sedikit mendung? Semoga kita menyelesaikan konten ini tidak kehujanan. Nah, di sini ada rumah kawan-kawan kita. Misalnya mantan lurah, ada kawan kita juga Pak Polisi Paduka kalau nggak salah, ada di sini juga, dan banyak sekali yang tidak kita sebutkan. Di kawasan perumahan Akasia ini juga saya juga sempat memasarkan properti berupa tanah dan juga membangun rumah. Ya, alhamdulillah sekarang nampak lebih maju. Namun ada juga yang perlu perhatian, misalnya jalan tanah yang masih berupa tanah seperti ini. Perlu perhatian, semoga ke depan peningkatan infrastruktur selalu ada di perumahan ini. Nah, seperti ini kan jalannya masih berupa tanah. Semoga ke depan ada peningkatan lagi di sini, bukan banyak komplek. Komplit orang yang ada tinggal di perumahan ini, ada masyarakat biasa, ada pejabat, ada pegawai, ada pekerja swasta, ada juga bos-bos. Semoga tetap ada perhatian peningkatan jalan maupun infrastruktur lainnya di kawasan ini. Jadi perumahan Akasia ini adalah perumahan Akasia 1 dan Akasia 2. Kita lebih mengulas ke perumahan Akasia 1, karena perumahan Akasia yang kita putar-putar ini merupakan perumahan yang cukup lama.
berdiri sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah. Nah, seperti ini kan bisa kita lihat, kalau tadi ada jalannya yang berupa tanah, nah sebagian ada yang sudah ada pengerasan berupa aspal. Nah, semoga ke depan jalan yang belum teraspal itu tertular teraspal seperti jalan aspal yang ada di kawasan ada komplek ini. Ya, di komplek perumahan Agasia ini ada dua masjid, ada masjid apa namanya Fatih itu nggak salah, dan satunya adalah masjid Assalam. Masjid Assalam nanti kita lewati saat pulang lah, keluarnya dari masjid Assalam. Oke, nampaknya kita akan mengakhiri ekspor Perumahan Agasia ini. Mohon maaf sekiranya tayangan ini banyak sekali kekurangan ataupun ada hal yang tidak berkenan dalam tayangan ini, mohon dimaafkan. Mohon kritik saran dan masukannya agar kami bisa mengembangkan channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya. Oke, salam sukses buat semuanya. Bye-bye.